Mau lari kemana lagi lo, hah? Mau coba sembunyi lagi? Thomas. Siapa yang lari? Lihat. Gue masih berani melangkah untuk menghampiri lo. Mana lagi Ian? Si tukang kroyok. Bagus lo berdua datang. Gimana kalau kita lanjutin dari yang kemarin? Kan belum kelar tuh. Gak ada polisi. Kita lanjutin di sini. Dan lo sama gua. Ikut gua. Hati-hati, Boy. Yang begini. Kejar gua kalau bisa. Bun. Ada? Bun gimana? Dia enggak parah-parah banget kan? Bun lumayan parah. Kaki sama siku tangannya itu luka dan sampai sekarang dia belum sadar. Kasihan banget sih. Kok bisa sampai kayak gini sih, Wan? Kita diserang geng serigala. Mereka nyerempet motornya Bun sampai akhirnya Bun jatuh. Kalau yang lain gak apa-apa, mereka nyerang lo gak, Mon? Lo apaan? Waktu serigala nyerang, gue gak ada di sana. Tunggu deh. Lo tau dari mana kalau Bon masuk rumah sakit? Dari Andre. Andre kan selalu sharing apapun ke gue. Harusnya Andre gak ngomong sama Adele. Adele pasti datang ke sini buat ngeracokin gue. Man, coba aja kalau lo ada di sana. Bun pasti gak kenapa-napa kan? Kan lo jagonya kalau soal berantem. Siapapun anak warrior yang ada di sana, ngeliat Bun digebukin gak mungkin diem aja. Gak cuma gue doang. Gue udah muji-muji lo, tapi lo malah cuek kayak gini. Man, lo di sini sampai Bun pulang kan? Kalau iya, gue temenin aja ya. Ntar gue bisa bantuin kalau misalnya Bun butuh apa-apa. Oh, kayak misalnya mesen makanan tuh. Bun pasti gak akan kenyang kalau cuma makan makanan rumah sakit doang. Kayaknya gak perlu deh, Del. Mending sekarang lo fokus ngurusin Andre. Andre masih cedera kan? Tapi Bun kan, Mon? Udah, lo tenang aja. Ada Mario, ada Oscar, ada semuanya. Mereka semua care sama Bun. Udah, lo tenang aja. Mending lo ngurusin Andre. Karena Andre pacar lo. Lo pikir lo udah ngerasa menang? Hah? Mulai aja belum udah ngerasa menang. Gue ingetin sama lo. Kapan lo pernah menang duel sama gue? Sombong banget lo ya. Ya paling juga menang hoki.
Sejujurnya gue gak pernah mau jadi musuh lo. Gue sangat berharap lo bisa memaafkan semua kejadian di masa lalu. Supaya lo gak terus-terusan nyimpan dendam. Gue gak akan pernah bisa maafin lo. Karena lo udah buat hidup gue hancur. Dan lo juga yang buat gue kehilangan Liora. Mau sampai kapan lo kayak gini? Sampai gue ngeliat lo hancur. Dan gue mau lo jauhin Reva. Karena gue gak pernah sudi lo deket-deket sama dia. Sekarang lo jujur sama diri lo sendiri. Kalaupun gue harus jauhin Reva. Kalaupun gue udah pergi dari hidupnya Reva. Dendam lo masih akan terus ada kan? Karena jawabannya cuma satu. Bukan karena hubungan gue sama Reva, tapi karena lo gak pernah bisa berdamai sama diri lo sendiri. Lo gak pernah berdamai sama masa lalu lo. Hei, denger gue. Kapanpun gue mau, gue bisa ngelaporin lo ke polisi. Karena lo selalu bikin celaka orang. Lo selalu bikin onar. Tapi gue gak ngelakuin itu. Karena gue sangat menghargai lo sebagai kakak kandungnya Reva. Gak segampang itu ngelaporin gue ke polisi. Itu menurut lo. Gue tahu persis kok. Lo terlibat bisnis ilegal. Lo juga terlibat pungutan liar ke pedagang-pedagang atas nama keamanan. Gue tahu, anak warrior juga tahu. Dan mereka minta banget gue untuk laporin kalian semua ke polisi. Tapi gue selalu ingat Reva. Satu hal lagi yang lo harus tahu, Reva sayang banget sama lo. Lo adalah figur yang sangat dia butuhkan. Dia sedih ngeliat lo berubah kayak gini. Makanya gue gak pernah tega ngeliat lo masuk penjara. Karena gue tahu Reva juga akan sedih. Dan gue gak mau itu terjadi. Khawatir banget sama Bonbon. Semoga dia gak apa-apa ya. Iya, gue juga berdoa semoga dia baik-baik aja. Amin, amin, amin.